13 orang disahkan maut di Korea Selatan selepas terperangkap dalam terowong hampir 700 meter yang dipenuhi air bah. Dianggarkan 15 kenderaan tenggelam dalam laluan bawah tanah di Bandar Cheongju itu selepas sungai melimpahi tebing Sabtu lalu. Angka kematian akibat banjir dan kejadian tanah runtuh di seluruh Korea Selatan kini mencapai 40 orang. Negara Brunei Darussalam akan memperkenalkan secara berperingkat sistem gaji minimum merentasi semua sektor industri swasta. Sultan Hassan Al-Bolkiah berkata langkah itu selaras dengan amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa. Brunei sudah pun mula melaksanakan skim persaraan negara yang bertujuan memberi pendapatan persaraan lebih baik selain mengukuhkan kesejahteraan rakyat apabila bersara.